Baik ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak punya koin ya, bro, Karili Love, halo Karili Love ya, silakan ya, tap-tap layar tuh Karili Love, tuh lempar donat ya Karili Love ya, thank you ya, donatnya ya rasa pisang, donatnya rasa pisang ini ya. Bentar ya kak ya, tanggal 22 ya, 22 Januari ya, 1978. Oke, izin dicek ya kak ya, Kak Rely Love ya, silakan boleh dicapit-capit Kak Rely-nya ya, biar tambah teman ya. Kak Rely ya, kalau abang cek ya, kakak itu ada di jalur hidup angka nomor 3 kak. Nah, apa abang pengertian jalur hidup di nomor 3? Orang-orang yang ada di jalur hidup nomor 3 ya, dia orangnya kreatif ya kak ya, ekspresif dan berbakat dalam seni dan komunikasi. Kalau abang jabarkan ya, kreatif. Jadi orang-orang yang di jalur hidup nomor 3, dia memiliki ide yang gak ada obat kayak. Jadi ide-idenya tuh selalu ada ya, kreativitasnya tinggi ya. Jadi orang-orang yang ada jalur hidup nomor 3, dia memiliki kelebihan ya, kelebihan dalam apa ya, jadi kreativitas ya, lebih mulik ya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang bertanya pada orang nomor 3 ya, dari orang jalur hidup nomor 1, 2 atau berapa ya, itu pasti dikasih plan A, plan B, plan C, karena dia orangnya kreatif, kreativitasnya tingkat dewa ya teman-teman ya. Nah, ekspresif dan bersemangat ya, masih semangat ya di sini ya, dan berbakat dalam seni dan komunikasi. Jadi komunikasinya baik ya, bagus ya, memiliki suatu komunikasinya baik ya, public speakingnya baik gitu ya. Itu orang-orang yang ada jalur hidup nomor 3 kak. Nah mungkin bisa menjalankan dalam bidang seni pertunjukan ya, sebagai seorang penulis, sebagai penyiar ya, penyiarannya atau radio ya, atau wartawan ya, bisa ya, ataupun desain grafis. Tapi kalau misalkan kakak di luar itu, bang saya ternyata seorang pengusaha bang, bisa nggak ya? Bisa ya, karena kan idenya luar biasa ya, kreativitasnya tinggi ya, tinggal diterapkan saja ya, gimana cocoknya seperti apa gitu. Kak udah abang bacanya, thank you ya, berkah selalu ya donatnya nih, rasa pisang ya, abang makan ya rasa pisangnya ya, dimakan sama abang ya, thank you kak Rely ya, salam kenal ya, berkah selalu, sukses buat keluarga ya, salam buat keluarga, thank you kak ya.